الذي جعلنا من الباسحين ورفعنا من العلوم من علماء الراسخين والصلاة والسلام على من ناس خادم والأفراد والطالحين وعلى آله وأصحابه الذي كانوا بتمسك شريعة الصالحين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا صابون وجعلنا صابون وشكورا وجعلنا نذكرك ذكرا كثيرا ونسبحه بكرة وأصيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل لي من أمرك وتسبيك من كتابك وانفع بأهلك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا مرشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير يا زور ماتيت من إمام بلال تولوم سيئة للكواسة ومقام أمانة تدبير سرع شبت أفضلي tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah wassalamu billahi kita melafazkan tinggi-tinggi tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala oleh keadaan taufik nusrah inayat yang dapat kita bersama-sama di majlis ini pada malam ini. Jadi saya nak mohon izin jemaah kita malam ini kita nak kongsikan satu tajuk yang di luar kitab.
yang doa kita. Ia berkaitan dengan perkara-perkara atau ibadat di bulan Zulhijjah. Hari ini kita berada, masih lagi berada di bulan Zulhijjah 23. Jadi tidak rasa kelewatan untuk kita nak kongsikan sedikit tentang ibadat bulan Zulhijjah ini. Moga-moga dia ada manfaat untuk kita, menjadi tambahan ilmu kita dalam perbincangan ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran Karim terdapat ada surah yang paling panjang, paling panjang di antara surah-surah Quran. Iaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang lembu betina. Dan isi kandungan dia ada kisah-kisah tertentu yang Allah berikan nama surah ini, lembu betina. Ialah surah yang paling panjang, yang mempunyai 286 ayat. Dan juga ayat yang paling panjang dalam Al-Quran juga ada dalam surah Al-Baqarah, di ujung surah ayat yang kedua 82, paling panjang surah Al-Baqarah juga. Yaitu ayat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh falyaktub bainakum bil adl, dan sampai akhirnya. Ayat dia panjang satu muka surat. Jadi kalau kita baca surah itu, ayat itu, lapan-lapan di kita lah nak wakaf di mana, sebab dia tidak ada ayat, tidak ada ayat. Satu muka itu satu ayat. Kemudian ada ayat yang paling pendek, yaitu surah Al-Baqarah, paling pendek surah Al-Kawthar. Ia mempunyai 3 ayat sahaja, paling pendek. Dan dalam ayat yang pendek itu ada hubung kait dengan sembahyang Aidul Adha dan juga kurban. Jadi bunyi surah ni begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika walhar. Inna syaniyaka wal abtar. Sadaqallahu al-azim. Inna sesungguhnya kami, Allah berkata, Allah berfirman, a'tayna, kami kurniakan, kami berikan kepada engkau wahai Muhammad. Ia rujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qawthar,
kami kurniakan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qawfa. Apa maksud Al-Qawfa? Al-Khairul Mufrad Al-Kasir Minal Ilmi Wal-Amal Wa Syarafid Darain. Yang dimaksudkan Al-Qawfa adalah kebaikan yang banyak daripada ilmu pengetahuan yang Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aman dan kerja-kerja baik. Kerja aman. Asyrafid daraini dan kemuliaan. Di dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Itu yang dimaksudkan Al-Qawthar. Kebaikan-kebaikan yang luas, wasilah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain tafsirnya Al-Qawthar ialah kolam air. Kolam yang istimewanya bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut sebagai Al-Qawthar. Fasalli, maka adalah kamu salat, kamu sembahyang. Lirabbik, kerana Tuhanmu. Tuan-tuan, apabila disebut ka, kalimah ka dalam ayat Quran. Inna a'tainaka wa ma'arsannaka. Ka di situ ialah rujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalli rabbika walhar. Sembayanglah kerana Tuhanmu. Dan diterjemahkan sembayang di sini ialah sembayang hari raya Idul Adha. Sebab kalau diertikan sembahyang di sini sembahyang lima waktu, ada ayat yang lain yang hubung kait dengan sembahyang itu sendiri. Aqimis solah wa atuz zakah. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Itu yang ayat itu rujuk kepada sembahyang lima waktu. Yang di sini fasalli rabbik, sembahyanglah kamu kerana Tuhanmu. Walhar, dan berkurbanlah. Itu sebab kalimah salli di sini, sembahyang di sini ialah sembahyang Aidul Adha. Sebab diikuti dengan walhar, kurban. Jadi apabila seseorang itu nak berkurban, maka syarat dia ada dua. Yang pertamanya selepas terbit matahari. Tak boleh tidak buat sembelihan sebelum terbit matahari. Satu. Dan yang keduanya mesti selepas selesainya sembahyang Aidul Adha. Berdasarkan kepada ayat tadi, fasalli li rabbika walhar. Bahawa Tuhan Abu Ataf tertib. Lepas semayang, bau kurban. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kita bersabda, sesiapa yang kurban sebelum semayang, tak semayang lagi, raya tu. Sembilan dulu. Maka baginda kata, bahandaklah dia bawa daging itu, bawa balik rumah dia sendiri, bagi kepada anak isteri dia makan. Apa erti dia? Erti dia bahawa penyembelihan sebelum sembahyang Aidul Adha itu tadi bukanlah kurban. Hanya penyembelihan biasa-biasa saja. Itu kata Rasulullah SAW bawa balik dan berikan kepada isteri sendiri makan.
Tak boleh kan sedekah? Boleh. Tapi bukan kurban. Bukan syarat dia. Masih lepas terbit matahari dan juga selepas semayang Idul Adha. Apabila kita sentuh tentang dua perkara ini dalam ayat ini, semayang dan kurban, kita ambil dari semayang dulu. Semayang Idul Adha ini hubungkan dengan takbir. Maka takbir itu terbagi kepada dua. Yang pertama takbir mursal, takbir sebelum raya. Besok nak raya kan? Maka hari ini kita takbir. Bila waktu dia masuk tu? Yang selalu kita buat selepas maghrib kan? Besok nak raya kan? Kita takbir selepas semayang maghrib. Pada hakikatnya, waktu dia sudah masuk waktu zuhur ni. Dimula dari waktu zuhur, asar, maghrib. Besok nak raya. Sampai waktu nak semayang hari raya haji. Semayang hari haji ni waktu dia panjang. Lebih panjang daripada takbir hari raya puasa. Takbir puasa ni lepas terbenam matahari baru takbir. Besok nak raya. Tapi takbir untuk hari raya haji ni dimula dari waktu zuhur lagi. Waktu zuhur, waktu asar itu kita kebanyakannya kita tak buat. Itu pada hakikatnya mula dari waktu zuhur sampai dah kita semayang hari raya. Itu nama takbir mursal. Jadi kalau kita hari raya puasa, dia sampai ke semayang. Habis semayang, tidak ada lagi takbir. Sebab takbir lepas semayang nama takbir muqayyad. Takbir ikuti semayang, semayang hari raya, dan pada hari tasyrik 11, 12 dan 13. Campur semua 5 hari. Hari 9 lepas zuhur. Hari 10 hari raya. Hari tasyrik 11, 12 dan 13. Makna yang kita takbir 5 hari untuk hari raya Idul Adha. Nampak tak? Yang lepas zuhur asar tu itu sunnah Nabi yang telah ditinggal oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak buat. Kalau kita takbir, nanti orang ganjil. Sebab dah ditinggalkan. Ha. Kalau kita pekat buat, tak jadi apa-apa. Orang rasa orang biasa. Macam sekarang ni, lahirnya bacaan surah Al-Mulk. Sekarang dah sebar luas dah. Lawa Isyak, Maya Al-Mul. Kan? Semalam satu surah saya buat kuliah. Surah Husna, surah Jumat. Surah Husna di Jalan Semarak. Baru mula semalam. Saya kata, tak sebut ini dah 4 tahun dulu dah mula dah. Ada 4 tahun. Ada kan? Satu surah di Batasi Tuderi yang saya ada juga ada kuliah 4 tahun dulu saya kata. Tapi situ baru nak mula semalam. Habis semayang tu pakai ambil Quran. Saya kata, habis baca tu, saya kata, berkopi. Kopi pertapan belakang. Buat terminit dia. Buatlah 50 keping. Bila dia nak baca, ambil. Jadi surau pun setujulah semalam. Nak perlu set dan diarahkan orang berkenaan. Jadi dulu orang tak buat. Sekarang dah ramai tak buat, maka menjadi lebih biasa. Adakah itu bid'ah? Ya. Satu amalan yang bid'ah. Tetapi hasanah. Baik. Bid'ah yang baik.
Imam Syekh Ali Jumat di Ahmad Junaid Al-Azhar itu bagi bid'ah ni tujuh jenis. Tujuh jenis. Yang ini bid'ah juga, dia bid'ah hasanah, baik. Perkara yang kita buat, kita buat. Sahabat tak buat, kita buat. Tapi dia baik, hasanah. Jadi sembahyang, sembahyang wudu, Nabi tak buat. Tapi Bilal buat. Nabi tak buat, tuan-tuan. Bilal buat, Nabi buat satu pengakuan. Itu bid'ah je, Pak. Tapi hasanah. Benda yang baik. Ha, begitu. Baik, apabila sentuh tentang sembahyang tadi. Takbir sebelum sembahyang, nama takbir mursal. Takbir sebelum sembahyang, Idul Adha dan hari tasyrik, nama dia takbir muqayyad. Yang lain yang hubung kait dengan takbir Idul Adha ni dalam sembahyang, ada satu lagi dalam sembahyang, nama dia takbir zaidah. Takbir selepas kita baca, kita baca doa tawajjuh atau kita sebut doa istitan, sebut doa tawajjuh. Dalam ilmu tasawuf disebut doa tawajjuh. Doa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru kita takbir sebelum baca Fatihah dan surah. Pada rakaat yang pertama kita takbir 7 kali. Tasbihnya 6 kali. Rakaat yang kedua kita takbir 5 kali. Tasbihnya 4 kali. Kalau kalau imam lupa macam mana? Imam lupa takbir zaidah. Sebab dah berlaku. Siapa yang bisa menyangkap masjid baru ni? Ada. Ada tak? Jemaah kita di sini sembahyang masjid. Ada tak? Tak ada. Saya sembahyang ke sana, imam lupa. Ini nak cerita, nak jadikan apa, nak bagi kita faham. Imam lupa pada rakaat yang kedua takbir zaidah. Ini soalannya, sembahyang sah tak tanpa takbir zaidah? Dua puluh tahun yang lalu ada satu surau. Orang cerita lah, semua tak ada. Orang cerita kata imam lupa takbir zaidah tadi lah. Jadi bila habis semayam, makmum pecah jadi dua kumpulan. Satu kumpulan kata sah semayam, satu kumpulan kata tak sah semayam. Yang anggap bahawa tak sah semayam itu muka pekat semayam semula. Semayam semula. Jadi masalahnya semayam ni sah atau tak sah? Sah kan? Takbir zaidah itu sama dengan takbir intiqalat. Takbir pindah. Pindahkan rungkun dari rungkun, satu rungkun ke rungkun yang lain. Daripada qiyam ke rukuk, Allahu Akbar. Dari qiyam, Allahu Akbar ke sujud. Itu intiqalat, sunat. Maka takbir zaidah juga sunat. Sunat hai'ah. Dan tidak perlu susawi apabila tinggal sunat hai'ah. Sebenarnya sah juga, tapi kurang sempurnaannya. Ini macam mana nak buat? Ini berdasarkan kepada Asy-Syafi'iyah. Imam Syafi'i sendiri dan juga yang ambil fahaman-fahaman mengikut Imam Syafi'i. Dia dinamakan Asy-Syafi'iyah. Takbir ini sebelum baca Fatihah. Takbir zaidah ini takbir sebelum baca Fatihah. Kalau kita lupa, selepas Fatihah makmum beringatan subhanallah,
kita sedar dah tertinggal. Boleh takbir tak? Boleh takbir tak lepas Fatihah? Boleh. Atau takbir lepas baca surah pun boleh. Tidak luputnya, tidak gugurnya tuntutan takbir zaidah itu tadi kerana kita lupa, tak, kita tak gugur. Nak baca selepas baca Fatihah atau lepas baca surah pun boleh. Dan kitab Usul Furu' Isbahul Falah ada penjelasan di situ. Bahawa seseorang, bahawa sekiranya imam atau kita sendiri sembahyang lupa takbir zaidah tadi, maka tidaklah luput sunat untuk membaca selepas baca Fatihah atau surah. Boleh baca lepas itu. Nah, yang ini berdasarkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana pandangan Imam Maliki? Malik bin Anas, yang pengasas mazhab Maliki. Mazhab Maliki kan kata takbir itu selepas baca surah. Baca Fatihah itu. Baca surah itu baru takbir. Selepas takbir baru rukuk. Itu mazhab Imam Maliki. Bermaknanya boleh kalau kita lupa. Tak luput daripada dituntut untuk takbir. Ini mungkin berlaku kan atas kita sendiri, atas orang lain dan sebagainya. Kita ni manusia biasa lah, boleh lupa. Sembahyang itu pula setahun sekali, sedangkan kita sembahyang hari-hari pun kadang lupa. Lupa kunut kadang-kadang, lupa tasyahud awal, kadang lupa juga tambah rakaat jadi 5 rakaat, ada juga perkara biasa. Jadi bila berlaku perkara ini, maka jalan keluar dia, itu ada kaedah dia jalan keluar. Kena? Baik. Takbir tadi ya. Kemudian walhar. Ada beberapa pertanyaan tentang sembahyang tadi ni. Sembahyang Idul Adha ni. Ramai yang tak sempat itu sebab dia awal sembahyang. Biasanya apa singgah. Tapi tahun ni 8 dah sembahyang. Jadi jemaah lambat sampai dah, dia kena dah siap. Dia dah siap ni kita sembahyang lah. Sembahyang sendiri dia. Ada yang balik. Tak boleh balik lah. Takbir lah. Sembahyang kan. Yang biasa. Ini yang sunat abdannya yang berjamaah. Kalau tak sempat berjamaah, boleh sama yang munfarid bersendirian. Okey, tuan-tuan, bab ni selesai. Kalau lupa. Baik, walhar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita buat kurban. Siapakah yang melakukan kurban ini? Yang mula-mula berkurban ini siapa tuan-tuan? Orang yang mula-mula. Siapa tuan-tuan? Mungkin kita kata Nabi Ibrahim AS. Tak. Siapa? Qabil. Ya, betul. Qabil dan Habil. Anak kepada Nabi Adam AS, orang yang mula-mula melakukan kurban. Yang melakukan kurban dari waktu itu oleh sebab pertikaian. Oleh sebab krisis berlaku di antara Qabil dengan Habil. Jadi keputusannya nak mutamatkan dengan satu cara, dia ada kurban.
supaya dapat melihat siapa yang lebih tadhiyah, pengorbanannya yang paling baik, yang paling ikhlas di antara dua orang ini. Nabi Muhammad SAW dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan ni Adam dan Hawa ini. Melahirkan anak ni setiap kali lahir berpasang-pasang. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Berpasanglah lahir. Tak ada yang tak berpasang. Dan tak lebih dari dua. Pada Nabi Adam pada peringkat awal. Sekarang ni lahir sampai 4 orang pada kembar, 5 pada baru ini nampak dalam sokabah 9 kecil-kecil lahir 9 beratur anak kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana dia 20 ibu sampai 9 orang, insyaAllah. Tapi Nabi Adam lahir 2 sehingga genapnya 20 pasangan. Qabil pasangan yang ke-19, Habil pasangan yang ke-20. Jadi Qabil lahir dengan pasangan dia nama Aklimah. Aklimah ni cantik. Cantik sangat. Kemudian adik dia lahir iaitu Qabil dengan Labuda. Maka Labuda ni kurang cantik. Kurang mana ni? Maka syariat waktu itu diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak-anak Nabi Adam ni dikahwinkan, kahwin di antara adik-beradik. Tetapi dengan syaratnya abang kahwin dengan adik ni. Tak boleh kahwin dengan pasangan dia yang satu perut tu. Aduh, keadaan dia waktu itu. Itu syariat ketika itu. Qabil dengan Aklimah tak boleh kahwin. Sebab dia dalam satu perut. Satu hamil. Satu rahim waktu itu. Jadi Qabil kena kahwin dengan adik dia, pasangan kepada Qabil, pasangan kepada Habil, iaitu Labuda. Abang kahwin adik, adik lelaki kahwin dengan kakak dia. Habil kahwin dengan Aklimah. Itu keputusan yang diberitahu oleh Nabi Adam AS. Tetapi Qabil ini tak puas hati, tak setuju, nak suruh kahwin dengan adik dia Labuda ni yang tak berapa cantik ni. Tak suka, dia tak nak. Dia nak pasangan dia juga. Dia nak yang lain sama-sama dengan dia juga. Nabi Adam kata ini syariat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tak boleh kahwin dengan satu perut. Tak setuju. Maka tak setuju itu banyak-banyak nak buat. Allah perintahkan Nabi Adam AS buat ujian, buat kurban. Kurban siapa yang lebih baik, yang lebih ikhlas, yang lebih comel, dan Allah Subhanahu Wa Taala makbul dia, maka dialah yang betul. Maka diperintahkan supaya bawa bahan mentah ni, pilih sendiri. Tidak ditetapkan pengorbanan ini. Bila sendiri bawa bahan mentah letak atas gunung. Nabi Adam berkata, kurban siapa yang hilang, maka kurban itulah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan. Sila.
Baik, tuan. Kemudian diperintahkan Qabil dan Habil buat kurban. Jadi kurban siapa yang akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, maka dialah jalan yang benar, yang betul. Kalau Qabil nak kahwin dengan adik dia, pasangan dia, kelima tadi, bukan kahwin lah. Tapi kalau sebaliknya, kurban Qabil tak diterima, kena terima lah. Dia kena kahwin dengan labudah adik dia yang tak berapa cantik tu. Maka serahkan akhlimah tu kepada kepada Habil. Yang Habil ni adik dia ni baik, orang saleh ya. Orang saleh. Yang keras kepala sedikit ini ialah abang dia, Qabil. Maka masing-masing bawa lah bahan mentah ni, bila tak atas bukit, atas gunung. Qabil mengambil biji gandum. Gandum dulu mungkin agak besar-besar zaman peringkat awal, agak besar-besar. Jadi setangkai, tangkai, 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 eh?
lebih besar. Dan sebagiannya dia sudah makan, dia sudah masak untuk makan. Makan pagi itu dia bawa pergi letak atas gunung. Yang adik dia, Habil, bawa seekor kibas yang sehat, yang cantik, pergi letak juga atas gunung. Biarkan malam semalaman. Besok hari masing-masing pergi tengok. Dan di tempat dia bawa kibas Habil itu hilang. Maka tinggallah biji gandum yang dibawa letak oleh Qabil. Ini menandakan bahawa kurban Qabil tidak diterima Allah Subhanahu Taala. Dan kurban Habil diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu putusan Qabil kawan kena kahwin dengan la budak adik dia yang tak berapa cantik. Dan Habil kahwin dengan Aklima yang lebih cantik. Tetapi dendam Qabil tak selesai situ. Dia nekat di hati dia akan balas dendam kepada adik dia. Sampai satu masa dia rancang nak bunuh adik dia. Begitu. Berebut perempuan. Sebab berebut perempuan. Sebab sekarang. Bergaduh pun sebab perempuan. Kan? Ada sampai sekarang. Zaman dulu pun dah wujud. Sebab perempuan. Dahsyat. Dahsyat. Sebab perempuan seorang. Maka tak heran kalau apa yang berlaku pada zaman ini, zaman dulu pun sudah berlaku. Satu ketika, adik dia ni tengah tidur di kawasan tanaman, kebun. Dia nak bunuh adik dia, dia tahu. Macam mana nak bunuh, nak bagi orang mati ni macam mana. Sebab masa itu belum ada kematian. Kematian belum ada, apa tak lagi nak bunuh kan. Tak tahu. Tapi hati ni dekat nak bunuh adik juga. Nak puas hati. Datang Iblis. Tunjuk ajar dia. Tidak jadi susah nak bunuh dia. Sekarang dia ni tengah tidur. Ambillah batu besar. Angkat batu, hentak tak pala dia. Jadi benda jahat ni yang diajar, yang ditunjuk oleh Iblis, nampak benda tu menjadi baik. Eh, betul juga. Sebab tak tahu nak bunuh macam mana, nak gunakan apa benda. Maka ikut ajaran syaitan itu tadi, ambil batu ni hentak tak pala adik dia. Adik dia pun mati. Tak mati macam mana, hancur kepala. Bila adik dia mati, dia pun sedih hati. Dia angkat adik dia, dia bawa berjalan. Tak tahu nak buat apa lah. Tak tahu nak buat apa lagi. Adik dah mati. Nak tanam, nak kuburi pun tak tahu. Macam mana nak buat? Kuasa Allah SWT, Allah hantar burung turun dua ekor. Lawan. Lawan. Penyemayam, sabung. Lawan. Seekor mati. Seekor mati ni, yang hidup ni, gali tanah. Gali lagi. Tarik yang dah mati ni, masuk dalam lubang. Masuk dalam lubang, betul tutup ke tanah. Maka dengan itu, dapat ilham. Oh, barangkali macam ni, nak bumi, nak tanam. Dia pun canggung tanah. Gali tanah, Qabil ni. Gali. Bawa adik dia, letak dalam lubang tadi. Tutup. Lepas tu beritahu ke ayah dia, Nabi Adam AS, dia sudah bunuh adik dia. Dengan apa kamu bunuh dia? Dengan batu. Nabi Adam pergi tengok kubur anak dia, menangis puluhan tahun. Sedih hati.
sediati di atas sifat anak dia. Sediati kerana anak dia seorang lagi meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala pujuk hati Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, yang susah hati, yang sedih hati, Allah akan kurniakan anak kepada kamu yang lebih soleh, yang lebih baik daripada yang dah meninggal, yaitu Nabi Ishish. Dia akan jadi Nabi. Maka lahirlah Hawa, seorang anak yang bernama Ishish. Bila besar, Allah lantik jadi Nabi. Lahir seorang. Ini berpasang-pasang-pasang tu sampai 20 pasang, stop di situ. Lahir berikutnya ialah seorang, iaitu Nabi Ishish alaihissalam. Jadi kambing kibas yang diletak oleh Habil, mereka turun bawa naik ke langit, simpan di langit, simpan di syurga. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala beri mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya Nabi Ibrahim memilih anak dia, Nabi Ismail alaihissalam, 3 malam berturut-turut mimpinya. Dan dia khabarkan kepada Nabi Ismail bahawa ayah ni mimpi memilih kamu, wahai anakku, macam mana kamu, maka bagaimana pandangan kamu, lembutnya mana, bagaimana pandangan kamu wahai anak, ni ayah nak memilih kamu ni. Anak kata, wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sabar. Sanggup anak kan? Anak bersanggup, ayah bersanggup. Perintah Allah. Kurban. Maka bawalah Nabi Ismail ke satu tempat. Ambil kain, tutup muka. Tak sanggup nak sembelih anak kan? Nak tengok anak dan sembelih ni. Tapi sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nak kena lakukan juga. Baringkan anak, ambil kain, tutup. Ketika tutup muka dan mata ni, Allah hantar kambing tadi. Kambing Habil yang dibawa naik ke langit tu turun balik dan menggantikan tempat tidur Ismail ni. Jadi Nabi Ibrahim memilih 9 kambing itulah kibas yang dihantar balik dari syurga tu, iaitu kibas hak milik Habil. Itu kisah dia, penyembelihan yang berlaku itu tadi. Maka sembelihlah seekor kibas yang dikurbankan oleh Habil. Baru dia dikurban. Maka sejak dari itu sampailah sekarang ni berlakunya udhiyah atau tadhiyah, kan? Pengurbanan dalam bab kurban. Jadi tujuannya untuk menghampiri Allah, mendekati Allah Subhanahu wa taala, namanya kurban, qaraba. Aqraba, menghampiri Tuhan, menghampiri hormat Allah Subhanahu wa taala, keampunannya. Ini namanya kurban. Dan kurban ini adalah disembelih ternakan jenis 4 kaki. Jenis 4 kaki. Kalau unta, berapa tahun tuan-tuan? Yang boleh abdua ni adalah unta lah. Sebab daging dia banyak. Umur dia berapa tahun? Unta umurnya 5 tahun. Baru boleh buat sembelihan. Kalau lembu, dan sewaktu dengan lembu, sedurumpun dengan lembu, kurbau, seladang, berapa tahun? 2 tahun genap. Yang 2 tahun ini, 5 tahun ini kerana kira bulan hijrah, bulan Qamariyah, tahun hijrah. Yalah, tahun Islam. So, bilangan bulan, bilangan tahun dia Hijriah ni dengan Syamsiah ni tak sama. Bulan Islam ada 30, ada 29 dan 30. Bulan Syamsiah ada 28, 29, 30, 31. Jadi bila campur tahun dia tak sama banyak. Bulan Qamariyah sikit
kurang dalam 4 hari 5 hari dalam setahun. Kalau kibas, dan sewaktu nan kibas kambing, biri-biri, kibas dia besar tuan-tuan, kau ada kembang. Dia besar lagi daripada biri-biri ni. Kibas tu dia besar. Kibas, biri-biri, kambing. Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun boleh sembilan. Ha. Jenis 2 kaki boleh sembilan tak? Angsa, itik, ayam, berkorban. Boleh tak? Ikut kaul yang daif. Dan kitab Mata'an Bedarain menyatakan bahawa bagi orang fakir, orang miskin, orang susah, orang tak seberapa berada, tapi hati nak juga numpahkan darah pada hari kurban itu, maka boleh sembelih angsa ke, itik ke, ayam ke. Itu daif. Kau daif saja. Ya. Yang abdon tadi lah, unta, lembu, kambing. Binatang lain boleh buat tak? Rusa, kijang, boleh tak? Boleh, tapi mahal kan? Mahal. Dan susah nak cari. Susah nak cari. Baik. Kepada siapa daging ni kita nak edar? Dah timbul soalan juga. Adakah harus kita beri daging ni kepada yang bukan Islam? Yang saya bawa ni sebab ada orang bertanya, timbul soalan, kita kongsikan. Boleh tak tuan-tuan beri daging kepada orang bukan Islam? Tak kira dia Yahudi ke, Nasrani ke, orang Hindu ke, orang Buddha ke, orang apa, free thinker ke, kan? Mengikut Imam Syafi'i, tidak harus berikan daging ini kepada yang bukan Islam. Pandangan mazhab Imam Syafi'i tak dibenarkan. Sebab itu ibadah yang dilakukan oleh orang Islam sendirinya, maka dagingnya diedarkan kepada orang Islam. Kalau bagi juga yang bukan Islam, boleh tak? Jiran, baik dengan kita yang bukan Islam, nak bagi jugalah, boleh tak? Sah tak dia punya kurban kita ni? Berdasarkan kepada mazhab Imam Abu Hanifah, pandangan Imam Abu Hanifah membenarkan daging itu diedarkan kepada yang bukan Muslim. Di zaman pemerintahan Islam di benua India, satu ketika itu mereka ini berpegang kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Maka mereka edarkan daging ni kepada orang Islam dan juga yang bukan Islam. Dan berlakunya, hujah ini ambil daripada zaman pemerintahan Khalifah Umar Ibn Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah edarkan daging ini, daging kurban ini, kepada orang-orang Kristian yang buat ibadat di dalam gereja ini waktu itu. Kemudian menjadi fatwa Masir. Telah pun dikeluarkan beberapa tahun yang lalu bahawa daging kurban ini boleh diberikan kepada yang bukan Islam. Untuk apa? Tujuannya untuk perdamaian, untuk hubungan baik, untuk menaikkan iman Islam, untuk berdakwah. Dibenarkan. Dan juga fatwa majlis fatwa Arab Saudi mengeluarkan fatwa yang sama. Dibenarkan daging kurban itu diberikan kepada yang bukan Muslim. Dan sama itu kurban di Saudi banyak. Tak sempat nak makan, disimpan
hantar pergi Afrika, kontena lagi pakai. Tiga tahun. Ni edarkan aku bersiap siapa yang nak dibagi. Padahal ini tidak ada suruhan dari Al-Quran, tidak ada larangan dari Al-Quran supaya jangan berikan daging itu kepada yang bukan Islam. Tak ada nas Al-Quran. Dan juga tidak ada nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan menyuruh. Maka ini adalah ijtihad. Ijtihad ulama-ulama terdahulu. Ini terpulang apa kita nak pegang yang mana. Kalau nak ikut Imam Syafi'i tak boleh bagi, tak usah bagi. Kalau ikut mazhab yang lain nak bagi, boleh bagi. Larangan tak ada. Tidak ada larangan dan nas tadi. Itu. Baik. Ada nak tanya apa-apa kah? Tuan-tuan. Dalam 5 minit dah. Ya. Sila-sila. Akikah anak. Jadi akikah ni sama dengan kurban tadi. Bila kita kiaskan dengan apa pandangan Imam Syafi'i kata tak boleh bagi kurban itu, daging kurban itu kepada yang bukan Islam, maka daging dia pun serupa juga. Tak boleh bagi makan orang yang bukan Islam. Kalau berdasarkan kepada mazhab yang lain, daging kurban dibenarkan bagi yang bukan Muslim, maka akikah pun ikut sama lah mazhab yang lain. Mana tak digalakkan lah, tak digalakkan. Mungkin tidak sampailah mana yang tak sah tadi tu. Sebab larangan tak ada, suruhan tak ada. Itu masalahnya. Kalau ikut Imam Syafi'i, tak sah buat. Lebih selamat. Kita bersenang hati. Tidak ada lagi was-was. Kalau ikut imam mazhab yang lain, kita pegang mazhab yang lain, maka kita peganglah mazhab yang itu satu-satunya. So bila kita dah buat, hati kita tak tertanya-tanya. Kan? Tak tertanya-tanya. Jadi kita lapang hati. Sebab mazhab ni memberi pandangan. Umar bin Al-Aziz kata, Saya gembira bila umat Nabi ini ada silsilah fahaman. Bila silsilah fahaman, dia ada jawapan dia. Cara yang ini tak boleh, cara yang ini macam mana pula. Umar Abdul Aziz kata, saya gembira, saya seronok melihat. Masing-masing ada pemikiran, ada ijtihad, ada istinbat. Maka lahirlah mazhab-mazhab itu tadi. Itu sebab mazhab ini dia menjuruskan kepada perkara furu', cabang-cabang yang asas dia semua sama ya. Sama asas. Ya. Ya, ya sila. Arnab. Kaki empat. Tapi pala dia kecil ya. Tidak disebut mana Arnab binatang yang kecil kan. Pelanduk kecil kan, besar sikit Arnab kan. Jadi kebanyakan yang dilakukan adalah unta, lembu, kambing. Jenis kambing ada biri-biri, kibas. Itu sebab berdasarkan kepada ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu lahirkan anak, maka hendaklah kamu berikan nama-nama yang indah, yang baik kepada anak-anak kamu. Baik maknanya sebutan baik, makna pun baik.
Jangan sebutan elok, eh mana tak elok. Nasrani nama anak. Abang Nasrani Kristian. Abu Lahab. Bagi nama anak Abu Lahab. Ada Quran ada. Abu Lahab, apa maknanya tuan? Bapa lidah api. Elok ke? Tak. Sebutan baik, erti dia baik. Quran yang ada sebut, Allah bawa cerita tentang hambanya yang deraka pun Allah sebut. Yang itu yang ambil lah. Fir'aun nama dia. Ambil Fir'aun juga Allah sebut Quran. Tak, bukan maksud itu. Pilih yang sebutan baik, maknanya baik. Yaitu yang baiknya nama Allah 998 atau 99 dengan idhafat kepada Abdu. Abdullah boleh. Abdul Rahman, Abdul Rahim boleh. Yang kata nama anak ni Allah tak boleh. Ar-Rahman tak boleh. Ar-Rahim tak boleh. Kecuali di isnad atau idhafat kepada Abdu. Hamba Allah. Hamba Allah yang bersifat Ar-Rahman itu boleh. Dan nama-nama Nabi, ha itu. Adam ke, Yusuf ke, Idris ke, boleh. Nama malaikat atau nama yang baik. Kemudian yang kedua, buatlah akikah. Yang disebut akikah tak sebut tentang arnab ni, belanduk ni tak ada. Nabi sebut kambing. Anak lelaki Nabi kata buat dua ekor. Anak perempuan buat satu, satu ekor. Kalau nombor satu ekor juga anak lelaki boleh tak? Nabi pesan suruh buat dua ekor. Kenapa kalau kamu buat satu ekor? Kamu lawan Nabi. Nabi kata anak perempuan anak seekor. Anak lelaki kena dua ekor. Macam mana? Boleh tak boleh? Begitu juga kalau ambil bahagian lembu. Lembu tujuh bahagian, kena anak lelaki, kena dua bahagian. Tak gitu eh? Kan? Macam tu kan? Boleh tuan-tuan. Seekor pun boleh anak lelaki. Kalau lembu pun ambil sebahagian pun boleh juga. Yang kata tak boleh. Cuma abdannya dua ekor. Bagaimana Rasulullah SAW buat akikah untuk cucu baginda? Hussein seekor. Kenapa Nabi tak buat dua ekor? Sedangkan Nabi kata kalau nak lelaki dua ekor. Menunjukkan bahawa seekor pun boleh. Abdannya dua ekor. Ah, itu hujah dia. Buat seekor. Yang mampu buat seekor, seekor lah. Jangan bantah pula, eh tak boleh Nabi kata dua ekor. Nabi buat untuk cucu Nabi pun seekor juga tuan-tuan. Cukup. Ada lagi soalan yang lain. Sebab ini program kita khas ni. Imam punya mana imam? Imam Roni. Ya, saya silap. Ya. Akikah. Ya. Ya, afdhalnya lepas 7 hari. Kalau 7 hari tak sempat, 2 minggu. Kalau 2 minggu tak sempat, hari kan 21. Itu orang tanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bila yang sesuai untuk buat akikah? Aisyah kata, Nabi kata 7 hari, 14 hari, 21 hari. Lepas tu bila-bila boleh. Bila kalau senang, rasa kesempatan, bila-bila. Bila-bila pun boleh. Sekarang ni umur 40 tahun belum buat lagi akikah. Boleh buat tak? 40 tahun. Buat tak? Boleh. Atas diri sendiri, bukan atas ibu bapa lagi. Sebelum balik, atas ibu bapa. Tapi selepas balik, atas diri sendiri. Boleh buat. Akikah boleh. Sekali itu ialah akikah digalakkan. Kurban boleh buat dia tahu kalau nak buat. Kalau ada kemampuan nak buat. Okey. Cantik tak? Cantik. Ya. Yeah. Kalau
Pengagihan. Pengagihan ni nak sampaikan semua ni payah juga. Yang dapat tu alhamdulillah, yang tak dapat pun syukur alhamdulillah. Rezeki tak ada, tak sampai. Saya tinggal di kat Thailand. Dia orang surau ni tolong uruskan saja, surau masjid. Tolong uruskan, tolong sembilikan. Tetapi waktu nak edarkan daging tu, tuan punya badan tadi tu kena datang, kena ambil sendiri. Seekor lembu timbang 7 bahagian. Tulang apa semua timbang semua. Kepala tak nak, mana bagi kepada tuang sembilan, bagi sedekah. 7 bahagian ni ambil seorang satu, 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 7 orang bawa balik sendiri. Edar sendiri. Nak bagi ke adik-beradik ke, jiran ke, terpulang. Jadi surau masjid tanggungjawab jawab menyembilih dan potong daging, timbangkan, itu ya. Masih surau tak ada, tidak ada urusan. Saya kalau saya ambil satu bahagian, satu kan nak tunggu. Hantar wakil, saya tunggu ambil. Bawa edar sendiri ya. Nak pergi ke siapa-siapa, waktu pulang. Itu kat Thailand. Itu kat Thailand. Kita Malaysia ni, bagus juga sistem dia kan. Bagi kupon ke apa itu ni. Siapa datang pada hari itu beratur. Yang sempat terima, terima. Tak sempat terima, apa nak buat kan. Syukur lah kepada Allah. Ada makanan yang ada, ada. Macam tu. Kemudian satu cara yang saya nak kongsikan. Saya sedih lah tengok. Sedih lah. Kerana Allah betul saya cakap, saya sedih. Saya tengok dengan Facebook. 2-3 hari lepas raya tu, macam-macam cara nak tumbangkan lembu ni. Kadang-kadang kena tanduk ke lembu pun ada sampai jatuh. Kena sepak ke lembu pun ada. Peluk lembu pun ada. Kan lembu ni busuk, bau dia. Lepas tu, bila lembu dia tanduk dia, dia bangun, dia tanduk lembu balik sampai lembu dia tumbang. Saya kata, susahnya cara nak menumbangkan seekor lembu ni. Seolah-olah tidak ada satu cara yang boleh kita kongsikan yang lebih mudah, lebih senang. Kat sini macam mana eh? Ikut cara eh? Tarik depan, tarik belakang, tolak. Macam tu eh? Macam tu juga tak? Bukan tolak kan? Nak tak kalau saya nak cadangkan satu cadangan yang lebih menyenangkan kita dan menyenangkan lembu. Lembu pun tak jadi susah, tak jadi seksa. Saya tengok satu kes tu dalam Facebook. Di sebelah tepi anak sungai. Macam mana dia ikat? Macam mana dia pegang lembu? Bila kena ke leher dalam ni, lembu dia terbalik masuk dalam sungai. Dengan tukang sembilan, dengan orang yang pegang semua, jatuh habis. Dan darah mengalir ke sungai tu, merah sungai, anak sungai tu. Dan saya yakin bahawa lembu ni tak sempat putus ni urat meriah ni, dua ni. Kalau urat besar dua ni tak putus, dia akan bangun. Wajib dia akan bangun. Yang putus depan ni, leher ni, dia tak mati ni tuan. Sehingga ini putus, dia akan mati juga. Tapi makan masa, makan masa. Saya tengok dah seekor lembu di sembilan di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru. Pada tahun yang Pak Lah naik jadi PM. Tuan berapa tuan? Saya untuk Tuan Mahathir kan? Saya serahkan kepada Tuan Abdullah, Pak Lah. Tahun tu ada orang sumbangan 22 ekor lembu ke kelab tu. Jadi saya pun salah seorang dijumput untuk sembilan. Saya pergi lah tengok. Pergi. Ada satu pakcik tu di sembilan tu, kecil pisau, pendek macam tu. Kita kena macam ni kan?
Dia kecil pendek sangat. Eh, boleh kan? Dah syak dah. Kecil lah. Leher lembu ni ke besar? Dia tumpang apa ni 9. Tak lama dia angkat pisau. Biarkan dalam 10 minit tu. Lembu pun yakin dah mati kan? Buka kaki. Kuat tali di kanan, depan belakang. Rupa-rupanya dia tak mati. Lembu ni bangun, elok air kepala macam ni. Pergi. Ni tak putih, ni tak putih. Dia lari, lepas tu dia kejar. Dia berlanggarkan tembok. Jatuh. Bila jatuh, saya tengok jam. Berapa minit dia nak mati. Lepas itu. 40 minit. Bukan 4 minit. 40 minit. Baru dia mati. Boleh makan tak? Lembu tu boleh lapah masuk dalam kumpulan daging lain tak? Tak boleh, tuan. Dia mati bukan sebab soh sembilan. Dia mati kerana cedera. Ni tak, tak putih ni. Ni tak putih. Tapi lama dia mati ya. Mati kerana cedera. Tapi sayang orang lembu kan. Lapah yuk masuk dalam daging. Maka campur dengan daging yang sah, yang ni tak sah, maka jadi syubhat. Daging jadi syubhat. Ha, itu hati-hati. Jadi cara begini, dan pendekkan. Lebih sikit masalah. Dah maaf kan? Cara dia, lembu dia kena ikat dengan pokok tu. Atau tiang yang tak boleh tumpang. Tiang yang kuat. Lepas tu ambil tali dalam 4 meter ke 5 meter, ikat kaki depan. Biarkan. Satu orang pegang. Ikat kaki belakang, seorang dia pegang. Ambil lagi tali yang besar sikit, jangan kecil. Besar macam ibu kaki tu. Panjang. Balut dekat badan dia. Balut dua kali. Satu kepala ni, orang ni pegang. Satu kepala ni, ni pegang. Lepas tu tolak ke belakang, pelan-pelan. Tolak, tolak, tarik, tolak. Sampai ke bawah lutut dia, tarik kuat-kuat. Bila tarik kuat, kaki dia akan jadi macam ni. Dia tak boleh bergerak dah. Bila tak boleh bergerak, dia akan jatuh. Bila dia jatuh, tali yang ikat mula-mula tu, yang seluruh, ikat dua kaki. Kuat-kuat. Kaki di depan dia yang ada tali tadi kan, ikat balik. Selesai. Tuan-tuan cuba buat. Lepas tu, dia ambil kayu satu kayu, masuk dia celah kaki lembu tu, dari belakang sampai ke depan. Lepas tu dia duduk atas kayu tu, bukan duduk atas lembu ni. Duduk kayu tu. Lembu ni takkan bangun dah, tuan-tuan. Kemah dia buat. Tiga pak uangnya. Sembilan. Satu cara. Yang kedua, macam tadi juga. Ikat kaki depan, ikat kaki belakang. Satu-satu. Tali sama juga. Sampai ke perut belakang ni. Tarik kawan-kawan. Tarik sekuat. Tarik, tarik. Dia akan tidur tu. Dia akan otomatik, dia akan tidur. Bila tidur, tali yang kita ikat kaki sebelah tu, ikat dua kaki. Depan dia, ikat dua kaki. Cuba buat. Cuba buat. Dua cara ni boleh kita kongsikan. Jitaklah ke peluk lembu, tolak lembu, tarik. Kesian lah tengok. Kesian lembu pun kesian juga. Kesian kita pun juga macam tak ada sistem nak tumpangkan lembu. Ada cedera kena tanduk, kena sepak lembu. Macam-macam cara lah. Jadi saya pun baru nak cakap ni tahun ni. Kuliah mana saya sampaikan tahun ni. Nak sembilan lembu, ucara dia. Cuba kira aman juga. Cukup lah tuan-tuan. Ni lambat pun tuan malam ni. Ini maaf banyak ya. Lewat sangat. Moga bawa ada manfaat untuk kita semua. Baik. Akhir sekali, mari kita sama-sama sampaikan surah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa alu jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa alu jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa alu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa ala zurriyyati sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya fatah ya alim ya razzaq ya karim iftah qulubana bil Qur'anil azim wa bittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kekabar Allahumma minkum.